Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar sedikit macam mana kita nak edit gambar dalam bentuk 3D. Okey, first saya menggunakan aplikasi Krita. Okey, aplikasi ini merupakan aplikasi free daripada Windows 10. So, okay, yang first kita akan tekan new file and then pilih DSLR. Pilihlah mana-mana pun, tapi DSLR punya template. So, kita akan buat new layer. So, layer ni kita akan masukkan gambar. So, saya dah download siap gambar yang ada. Okay. Gambar ni saya download daripada Google. Kalau baca kat Pinterest or cari dekat Google Image, anything lah. So, background first saya akan masukkan gambar phone. This one. This layer. So, ni dah ada satu. Jangan lupa kita tekan ni anak panah ni. Okay. Ni first gambar kita. So, ni gambar pertama. Kita masukkan gambar kedua. So, gambar ni kita resize, kita kecilkan. Opacity dia kita kurangkan. Kita pastikan dia ni dulu. Okay. Opacity dia kita kurangkan supaya kita boleh tengok yang dekat latar belakang tu macam mana. Then kita bawa begini ni. Untuk pindahkan gambar yang kedua tu kita tekan move tool ni. And then kita kena adjust sikit lah. Like this, lepas tu kita boleh resize balik. Tengoklah ikut kita punya kehendak potongan gambar kita macam mana. Kita nak ambil sampai part mana. Okay, contoh macam ni. So, okay. Kita ambil satu layer baru. Tambah satu layer baru. And then dekat layer ni kita akan buat lukisan empat segi. Macam mana kita nak buat lukisan? Kita pilih pen kita. Kita right click je. Right click and then kita choose lah pen kita. Contoh saya ambil pen ni. Okay. Lepas tu saya tak supaya nak mudahkan, supaya tak ke lukisan, kita ambil ni. Kita ambil line tool ni. Okay. So, kita lukiskan line tool kita. Untuk apa yang function dia, sebenarnya kita nak buat garisan untuk kita crop nanti. Okay.
lebih kurang macam ni. Line tu. So kita tekan balik layer gambar perempuan ni. Okay. So sekarang kita akan remove background belakang dia. So saya perlu besarkan sikit gambar dia. Jangan lupa tekan hand untuk saya gerakkan gambar. Okay, ini kurang macam ni lah. So saya akan ambil brush. Ni brush. Brush ni kita boleh edit dia punya ketebalan contoh. Okay. Lepas ni jangan lupa kita tekan yang ni. Okay, dia baru keluar. Sorry. Okay. Lepas tu ni kita boleh tekan setting. Okay, boleh tekan diameter ketebalan dia. Contoh yang ni saya nak buat diameter segini. And then saya akan save new brush preset. Tadi lepas tu eraser second optimum. Contoh saya buat dan existing thumbnail save. So dia akan tambah preset baru 1, 2, 3, 4, 5. Saya dah edit dah. Yang selalu saya pakai lah. Ni size nya 2.1. Ni size nya 25. Yang ni size nya 263. Yang ni size nya 263 juga. Size nya 50. Saya pakai yang size 50 dulu. Bila kita akan buat garisan untuk paras mana yang kita nak delete. Supaya apabila kita delete nanti, masa kita guna eraser, kita tak terkeluar daripada kita punya gambar lah. So kita erase dulu yang ni. Kalau senang kita boleh juga ambil line tool ni. Okay. Kita letak buat mana? Macam ni. So kita dah ada garisan kita kan. So kita dah boleh anggar lah part mana kita nak delete. Yang ni saya tukar yang besar dan saya just delete dah. Ok, lepas tu saya ambil yang kecil pula untuk saya delete yang kecil-kecil tadi supaya tak nampak cacat. Ok, ni yang kecil pula. Yang berdekatan dengan badan ni kita kena teliti sikit. So saya besarkan sikit. Okay. Lepas tu. Okay. Part area sini. Kita akan gunakan ni. Kita tak pakai ni. Kita pakai ni. Pakai brush. Pakai brush. Kita ambil yang sedang. Okay.
kita masih nampak ada biru-biru ni, kita tukar mata kecil and then kita jangan risau kalau tak ada pen, touch pen tu, kita just boleh guna, saya guna mouse je. Masih okey. Kalau salah kita boleh undur sikit. Nampak lebih smooth kan? Okay. So yang ni pun sama. Kita ambil yang sedang dulu. Dengan kita boleh adjust, kita adjust. Tadi juga kita ambil yang kecil pula dan kita zoomkan dia, zoom dia dekat sini, korang boleh zoom kat sini, korang boleh zoom dekat sini, zoom macam ni boleh. Jadi kalau saya guna just dekat mouse tu, kita rollkan ke bawah ni pembola.
Okay, kita memerlukan sedikit masa dan kesabaran ni untuk buat benda ni.
Kalau dah agak-agak selamat macam ni, just delete je yang besar. So then, kita punya gambar dan kita naikkan balik opacity kita yang ni. Okay. And then yang layer tempat kita lukis garisan ni kita delete. Okay, so kita akan nampak lagi sikit-sikit ni. Kita gunakan yang kecil. Kita gunakan yang kecil. Ambil.
And then tada, dah siap rumah kita. Tengok lagi apa yang tak perfect, dah settle. And then kita save. Save, kita save as. Kita boleh pilih. Kita tapi kena tekan save as lah. Dokumen-dokumen macam PEG ke BP, PGM, PNG, JPEG lah. To save. Okay. And let me see. Hasilnya ini dia. Wow. Desktop background. Okay, itu sahaja video kita pada kali ini. So, korang jangan lupa like, comment and share video ni. Mana tahu bermanfaat untuk orang lain. Mungkin korang juga boleh komen apa aplikasi ataupun software yang mudahkan untuk kita mengedit. Sebab kita boleh kongsi-kongsi ilmu kan. So, jumpa lagi untuk video seterusnya. Bye, see ya. See the horizon, turn us to thousands.